Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu sarfuha ila man wujida minal fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha wa wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqab wa fil gharim wa fi sabilillah wa fi sabil. Ben boleh wajib bareng zakat, akan harta yang dizakatkan itu diberikan kepada orang fakir, orang miskin, orang amil zakat, mu'allaf, rikob, peperangan. Rikob Allah budak, wal gharimin, raja otan. Wa fi sabilillah wa bini sabil. Udah? Yo, kowe mung ngomong, tapi paham kena apa? Paham. Orang-orang seberhak menerima masyarakat. Orang yang berhak menerima masyarakat. Saat dia orang fakir, orang miskin. Antara fakir dan miskin. Oke, ini pahamin dulu. Dipahamin dulu. Dan orang fakir itu orang yang diterima, orang yang sakit itu orang yang diterima. Dan harus dicakati diterima. Orang miskin itu orang yang sudah remah. Bahasa miskin mungkin belum paham. Apakah dina dia mendina dia? Termasuk orang fakir sekarang apa? Mendina lah. Miskin sakit tak pun dina dia. Wah, tingkat kemiskinan atau tingkat fakir? Ya apa yuk? Orang yang sedang seti tani pesce. Lek saya laku seka kan di tani pesce. Sudah bersama aja. Ya, gue sudah mulak. Saya mau ke sini. Bentang di kelakuan ya kok ukan tumi bom mau kian in dalam panggonane minka fadihi fayatihi apa di mokopen saja orang putus sekolah walainya itu ilhamnya dirham. Tapi orang ini nak ada yang tidak cerita. Iya, mungkin ya. Ya, berarti kau tak cerit, termasuk cerit. Ukuran fakir. Ukuran penghasilan kebutuhan itu kebutuhan semacam. Maksud kebutuhan hidup pokok. Pokok tak kau orang selera, tak kau. Lauk pau, terus apa cuko susu, strip,
Pir. Apa kebutuhan? Saya ini masuk fakir ya apa sih? Iya, ada kebutuhan pokok. Fakir, kalau fakir miskin, itu kan fakir ya apa maksudnya? Lagi wow. Dan ngerti yang penghasilan itu kan ya. Iya. Itu ya lagi lihat nih. Tadi lah intinya ya lah fakir itu. Saya di pangan bisa lintas 20.000 sedino penghasilan itu ada yang 15.000 jadi kok penuh sampai separuh. Kalau ibu juga sampai separuh. Masuk di penghasilan di Pak Ibu beda. Kan tak tentu. Orang presiden penghasilan ke Ibu. Pak Ibu. Nemai lah. Kan Ibu kan tak ada Pak. Kan sampai separuh. Di Polo, Ciko di Polo kok. Polo itu mana? Di Polo, Ciko di Polo kok. Gitu. Di Polo. Di Polo. Ya itu memang tak nutup tentang penghasilan. Oke, sama-sama skip, miskin. Ambul. Orang pengiring siapa dia? Orang setandi harta, tandi kelakuan saja. Orang butuh sepolo tapi endi? Pak Ebu. Orang orang miskin, orang setandi harta. Benar tandi, benar tandi. Orang setandi harta. Kemana? Orang setandi harta, tapi endi kelakuan. Ebertoji ya. Terus saja orang butuh sekolah, tapi endi ketok deh ya. Oh lebih separuh. Ketok lebih separuh. Orang ini lebih separuh. Iya. Mau gelak orang lebih separuh. Ya. Orang lebih separuh. Aja lebih dari separuh ya kan aja. Kan gelak kan tadi pak aku baru jadi. Aja orang butuh sekolah tapi bisa papa Arian di ya orang itu butuh sekolah buatan teto semiskin orang sandi PC lagi lain di kerawuan tapi butuh sekolah kalau di teto di bendu kalau tetap gini jaya kalau tetap lebih dari separuh nih kalau tadi tak ada pas sekolah gini tak ada pas sekolah gini Arian tak tetap kan sekedar lu tak tetap sekali lah sekali baca tak tetap tuh makin kurangin dua. Kan 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 bola anggap lah deh ya iya men miskin makan lokalnya nggak kan yang duga nih lokalnya karena tuh deh lah di sana kan duga nih jalan gempal lah dengan deh anggap aja contoh jalan gempal jadi ya masuk orang orang se miskin jadi kan masuk bisa jadi masuk jadi orang fakirnya mau saat malam ini biasa orang semua mau kita ke lokalnya mau orang miskin orang fakir makan sekalian aja masuk kir, tapi orang miskin orang biasa nggak perlu kalle, aja nggak kan dua le, aja masuk miskin. Yang penting kayak emang terkad dah ramai ya. Masih perlu lagi gini. Lain punya penghasilan. Rezeki harus ya. Beli orang laku ya. Beda. Ujuk-ujuk ini mereka rezeki pangeran ano. Ikan beli orang laku kok. Yang maksudnya dengan kesehariannya aja deh. Saya maksudnya kesehariannya kan itu udah iya. Apa dia tuh kan rezeki lah. Iya. Dengan kesehariannya tuh iya. Kita bener, orang yang semandu-mandung iya panitia sama orang panitia ke panitia tapi sama bentuk panitia iya, iya ambil orang yang melakukan kan itu fa'il masalah ambil orang yang melakukan iya kan nanti yang harus ambil itu apa kemang itu panitia iya wahuwa alladhi yab'adhu imam. Orang yang saya bentuk imam, artinya bentuk dina, bentuk siapa Gus? Pak Udin tak Gus? Kalau di sini itu bahasa itu sing amil sing gak ada SK SK resmi pemerintah itu panitia bentukan lembaga, yayasan, masjid jane. Contohnya pun di lah, paling ningsor coro lembaga amil zakat sing ber-SK itu biasanya di tingkat kecamatan. Lah, di sini itu ada Basnas
Badan Amil Zakat Nasional, itu sebenarnya di KUA, itu sing paling ningsor ya sing. Nah, sing ber-SK teko KUA baru jenenge amil secara syariah. Maksudnya amil sing dimaksud amil iki niku cara saiki amil sing duwe SK, surat keputusan teko pemerintah. Lah selain iku duduk jenenge panitia zakat. Lah panitia zakat amil lan tak oleh. Ha ndak iso. Oleh panitia zakat ndak oleh berarti. Duduk masuk Amilin. Terus, terus lah. Ya, terus mu'allafati qulubuhum. Mu'allafati qulubuhum riya Quraisy baru masuk Islam. Wahwa man aslama wa niyat aslama. Quraisy hapus. Orang yang sah, enggak niat lah. Tapi fatul ni kan di akhir Islam. Apa dia? Ada makna lain nanti kan? Maksudnya apa sih anu? Kita kan baca Quran, baca Quran. Kalau baca ya boleh, ya jangan mau kami mau kita ganti. Saya punya, tapi pro kata Pulero. Itu tak apa kalau harus. Betul betul, betul betul. Betul tahun sih. Iya. Betul betul. Bukan bukan ini bapa begini. Kigun masuk Islam. Non muslim masuk Islam, tapi Islam kita kuat, kita kena. Dianyar. Coba lagi mulai. Gue lagi tol. Ayo lagi tol lah, gue punggol dia. Mualaf seperti mualaf. Besar kita juga. Iman kita kuat. Kita loh, kecil hati dia. Ya aku semangat dia. Halo, halo, halo. Mulai. Iya. Iman kita kuat. Tapi mau iman kuat. Anggapan kau ya kamu nanti tu malah guru. Kan orang masuk Islam kan beri zakat. Karena keterangan dia waktu itu. Ayo terangkan. Gua sih apa gua cari gua sih kan. Iya. Ngono deh. Hah? Iya ngoten. Iya. Udah yang nanti. Bila ya? Kamu pun lanjut. Tidak cukup kali. Wafir Rico.